RRQ Dio. Sekarang netizennya malah ngomelin RRQ karena nggak mainin si Hoshi. Ya kan kalau sekalian uji coba ini. Iyalah. Test roster. Ngetes dong. Sekarang kalau yang main si Hoshi mulu Senanya nggak main, gimana ntar nggak ketahuan dong ini pemain bisa diandalkan tidak? Ya, ini sekalian iya kan? Pembuktian. Iya. Oke, dari RRQ Sena masuk kelas bandnya dari Onyx PH masih kurang satu tank dan iya bakal ngebuang dari sidelinernya aja. Chow udah dibuang. Apa? Iya Yuzong. Oh. Onyx Buriruby. Hey, I'm Jaya. Dari Onyx PH itu masih nicknya, harus apa? Nicknya Onyx. Hey, I'm Liaknu. LY for Nu. Dianu dan Jawhead mungkin ini Jawhead lebih possible sih buat diambil. Sebagai frontliner tambahan dan juga buat strong laner juga bisa dibilang Skylar sama Blast. RRQ Sena bakal ngambil hyper carry apa nih? Ngambil core apa? Setelah land slotnya dibuang masih ada pull. Wow 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 wow. Shadow pick. Oh beda GH. Yuzhan Shin. Beda GH tapi kalau enggak salah. Ya saya juga tadi bilang kalau enggak salah. Tidak menjawab ya. Iya. Ya ntar gampang lah tinggal gua tanya ke manajernya. Ini Yuzhan Shin beneran kah? Dari RRQ. Oh, lock dong. Oke. Okay. Your team is picking. Apaan? Pakai HP lu dulu. Gak ada HP gua. Gak ada HP gua. Last pick dari Onyx PH kurang satu tank. Harusnya masih ada Atlas di band. Baksia diambil. Grok high loss. Oh, si bakal bermain dengan jauh head tank kah? Jauh head tank sih, tadi gua bilang karena sekarang jarang sih main di tank. Oh enggak, Tamus. Tamus fighter. Bakal jadi main side. Iya dong. Oke, bakal jadi Jawhead. Jawhead. Saya bakal ditemenin supportnya sama Lui. Kung kalau emang soalnya RRQ sejati. Soalnya dari Hoshi juga kan tadinya juga bukan pemain yang bukannya anggapan, kaleng-kaleng. Iya, itu juga dari divisi 2-nya ada yang dinaikin ya kan. Kan harus lihat di situnya juga. Oke. Okay. Oke, okay, udah mulai kali ini EXO-EXO yang ada di bawah di save. Bless mid bakal coba untuk nyolong. Iya. Iya. Dan hati-hati, Wise saat mundur ke belakang Phantom Step Albert. Bakal coba ke arah buff dulu tapi cukup sakit damage dari Lui. Dispersion-nya. Bisa buat ngamanin. Tadi yang berhasil ngambil siapa? Oh, dari si RRQ berhasil. Yeah, yeah. Aman duluan. Si Albert si MM-nya. The Lost Wanderer-nya, ya. Nah, ini awal-awal coba ngambil buff dulu langsung farming-nya dulu ya kan, ya, ambil buff. Farming pattern-nya dulu. Betul. Di atas bakal ada endless battle, maksudnya pertarungan tiada akhir antara ya. Esmeralda ngelawan Uranus. Game 15 menit aja sih kayaknya buat RRQ. Asik. Asik. Prediksinya udah mantap banget tapi di bawah Soso. 15. Melakukan haras ke arah Dlar. Itu L sama ya? Valirnya. Tapi hati-hati, udah ada rotasi juga. Oh nice, first blood. Tapi first blood masih diamankan, bakal dipunish. Begitu aja White maju ke depan lagi. Bakal coba cari next target ke arah Valir. Valir masih bisa mundur ke belakang. Tapi hati-hati. Dari jauhnya coba muter. Bakal coba nge-snipe kah? Recall kayaknya. Kayaknya belum sih. Recall langsung dari Valir. Trap ya. Barusan terjadi trap. Satu sama. Tapi yes, paling nggak first blood udah diambil. Cuman emang si Wise-nya di sini berhasil dapetin beberapa level. Oke. Okay. Tapi udah cukup ramai. Hati-hati juga Baxia yang bakal coba dipanis. Cepet aja mati, masih ada balasan Sirik Torrent ke arah Dlar. Tamusnya harus ditukar lagi. Udah ada Dragon Form juga. Skylar dari belakang Uranus ya. Oh my Venus. Bakal tumbang juga 2 untuk 1 sekarang. Iya. Nice rotation dari Uranus. Gua rasa didateng di saat yang tepat banget. Tuh, ini keunggulan langsung di awal dari supportnya 1000. Coba nyolek-nyolek, ini diganggu pergerakannya dari PH. Bakal coba diganggu, Baxia juga udah datang. Bakal diamanin kah buffnya? Bakal dicuri! Oh my god, Baxia yang mendapatkan red buff. ini nih, kita lihat. Jangan kalian hanya melihat Hoshi-nya aja. Lihat nih, di awal-awal Onyx PH udah
Udah di bikin apa ya? Dikdukser. Udah dimain-mainin, cuy. Gak bisa, makanya sabar, kita lihat dulu perkembangannya. Nah, langsung ke arah Tartu sekarang dari RRQ Sena. Bakal coba di kontes kayaknya karena tim dari Onyx PH udah di zoning di depan. Udah ada 8-4-2. Damage yang cukup besar ke arah Baxnya. Tapi Lui harus ke pick off duluan di tangan Valir. Gue suka banget sih permainan dari RRQ Sena. Dia agresif banget, coba 5-man, 4-man. Dan buffnya bakal diambil no. Gak, bakal tetap diamanin sama Kari. Tapi turret di mid lane kayak bakal harus diikhlasin begitu aja ke arah RRQ Sena. Cepet tuh, 3 menit 40 detik langsung dapat satu turret di mid lane. Dan oke lah, tadi gagal ya untuk mendapatkan rebuff. Nice try. Tapi paling enggak dia berhasil ngezoning dan akhirnya turretnya berhasil diambil. Dan ih gila, 11.000 lawan 9.000 networknya di sini. Turret juga ada unggul 1. Turtle juga tadi udah sempat diambil. Masih 70 detik hati-hati lagi. Jangan sampai kena burst dari jauh headnya smart missile ejector unstoppable force. Albert masih dapetin game yang diinginkan sampai pas di pertama di bawah. Masih ada kontes gold buff bakal coba diamanin sama Lui kayaknya. Ya, XXO bakal ambil. Ya, di zoning soalnya. Bakal coba digas kayak tapi di atas dulu. Skylar coba untuk kabur, masih bisa ke arah belakang. Namun Tamusnya yang harus keambil gerakan lagi yang berhasil dari RRQ Sena. Sedangkan Onyx PH ngebuang 3 hero-nya ke atas dan gak berhasil dapetin kill-nya. Turret di bawah pun turret bakal tumbang di arah RRQ. Ya, selain gue gak tahu ya, di sini artinya komunikasi yang dilakukan sama RRQ cukup bagus. Karena, wait, di mid lane. Mid lane, Budi. Di mid lane. Kayaknya gak terjadi apa-apa. Hanya zoning. Di bawah bakal ada push ke arah inner turret. Bakal coba di zoning sama Jay. Tapi turretnya bakal tetap keambil. Dan jauh headnya harus flicker ke belakang. Masih coba dimajuin lagi sama Valir. Hati-hati, masih ada Dragon Form. Bakal coba dapetin next target ke arah belakang lagi. Karinya harus mundur. Tapi Oh My Venus terjebak. Dijepit. Dikepung sama RRQ Sena. 2 kill tambahan plus 1 inner turret. Turtle sebentar lagi spawn dan bakal langsung di setup mungkin. Tapi dari RRQ, 3 orang berkumpul di area mid lane sekarang. Ya, Turtle-nya udah spawn lagi dan bakal coba. Sebenarnya udah diamanin di sini ya sama Esme ya, tapi udah kelihatan juga sama si Albert bakal coba untuk diusir. Turtle kemungkinan bakal diambil lagi sama RRQ. Kita udah bisa lihat semuanya udah balik lagi. Cuman kalau gue pengen bahas yang tadi, ini komunikasinya cukup bagus karena yang di bawah tadi pengen ngambil turret pertama gitu kan. Yeah. Berhasil di zoning, terus yang atas Uranusnya maju untuk ngebait dan tarik 3 orang. Akhirnya nggak ada yang jaga, turret pun berhasil diambil sampai inner turret. Gila banget. Sampai turret kedua dan turtle-nya juga dengan cepat lagi langsung diambil lagi. 3 menit sekali nih turtle, 3-3-nya diambilin nih sama RRQ. Gimana nggak kenceng buff-nya? Dan gue suka banget dari permainan frontliner-nya RRQ Sena di mana bikin dari Onyx PH ngebuang-buang skill banget dan langsung dipunish datangnya bareng-bareng. Tapi hati-hati Skylar dan juga Blaze, Valdir dan juga Uranusnya bakal ketemu 4 orang dari Onyx PH. Sedangkan Albertnya bakal coba ngamanin farmingnya lagi, bakal coba jalan ke arah mid. Albert. Ini mereka udah menangin bawah sama mid sih gue bilang. Tinggal di atas doang Uranus farming. Buka visionnya sekarang di atas, bakal coba dilempar Searing Torrent. Skylar bakal masuk kartu, datang juga shield unit dari Baxia. Masih ada flicker ke belakang dari Esmeraldanya. Nice try by the way dari RRQ Sena. Tapi turret hilang. Nah, ada turret lagi yang hilang bagi Onyx PH. Nah lu lihat Baxianya sih keras pak. Aduh. Nah kita bisa lihat Onyx sekarang hanya bisa berkumpul bermain rame-rame ya, bareng-barengan di mid gitu kan, harus ngejagain. Iya tadi, tapi itu kayak Uranusnya iseng banget asli buat ngebuka vision. Tapi Uranus sekarang coba zoning Esmeraldanya lagi. Iseng banget dia. Tapi karinya udah mulai berasa sih, bakal ada rotation dispenser, bakal langsung di ejector ke belakang. Langsung hilang Baxianya. Masih ada Montezor juga, bakal di fight back sama kayaknya sama RRQ. Skylar juga udah flicker ke belakang dari jauh headnya. Dan gak bakal ada trade sepertinya. Satu harus di ikhlaskan dari RRQ Sena, tapi turret di mid lane, inner turretnya bakal langsung dicolek. 4 hero langsung fokus karena objektif dari RRQ Sena dan bakal langsung dapetin turretnya. 7-3 di menit ke-7, tapi inner turretnya udah habis dari Onyx PH. Makanya ini pergerakannya cepat banget, makanya gue bisa bilang kayaknya 15 menit bisa dipegang RRQ. Untuk chance comeback gue ada sih kalau mainnya kelamaan, soalnya ada karinya di sana. Ya tapi kita belum lihat kayak Yusan Sin-nya full free hit gitu. Dari tadi tuh kayak baru 4 hero yang perang dari RRQ Sena. Iya. Sini kayak cuma colek-colek. Modal Mountain Shock buat buka vision. Perbedaan sekitar 7.000 net worth. Tinggi. 8.000 bahkan.
tinggi banget. Lumayan untuk 8 menit pertama dengan objektif yang udah banyak banget dari progress item. Gue pengen tahu dari usansinya bakal ke arah endless battle setelah menyelesaikan Blade of Despair. Oke. The next Hoshi. Nah, yang kayak gini nih, dukungan-dukungan berharga banget buat RRQ Senna pastinya. Karena mereka juga sebagai ajang pembuktian juga kalau kita nggak kalah sama abang-abangan kita. Abang-abangan. Nih ada yang bilang kenapa Onyxnya kayaknya mainnya nggak enak. Karena mungkin tadi gue bilang, kan ini gue masih mungkin ya. Kayaknya servernya Indo, jadi mungkin ada problem lag mungkin sama Onyx. Tapi kayaknya dia pakai servernya tadi, gue bilang kan mungkin Indo gitu kan. Ya. Ada nomornya servernya kan, dia pakai nomor sekian-sekian gitu. Okay. Tapi emang RRQ Senna mainnya agresif banget loh. Lihat tuh Skylar di atas, Ionic X-nya coba di spam, tapi Esmeralda-nya masih coba balik badan lagi ngebadanin. Semua damage dari Uranus-nya masih berani. Nah, bakal coba di bait kah? 3 pemain Ionic PH udah bersembunyi di arah Bash. Skylar-nya bakal di bait, tapi untuk dapetin Uranus-nya bakal butuh waktu yang cukup lama. Iya. Sampai backup dari teman-temannya datang. 4 orang ngejar Uranus, yang 3 di mid bisa apa? Rotasi bisa ngebantu dari belakang, tuh bisa ngeflank ya enggak sih? Ngeflank. Malah bisa lalu kejepit di situ. Uranusnya malah majuin lagi nanti ikutan fight. Okay. So XO langsung ngebuka Dragon Form-nya, bakal ditabrak Tamusnya, tapi di belakang juga ada Valir. Dia harus mundur ke belakang. Valirnya sekarang mundur, gua agak terjepit, bakal coba dimajuin lagi, tapi mega kill langsung diamanin sama Valir. Nice play. Harus ada threat dulu, tapi kayaknya bakal 2 untuk 1 sementara. Masih ada next target lagi ke arah Wise. Uranusnya di arah depan ngacak-ngacak banget, harus flicker ke belakang dari Karinya. Bakal dimajuin lagi, 3 mati, bakal ada 4 mati, masih ada Monster Shock juga dikejar sampai dalam base. 4 mati bahkan dari Onyx PH. RRQ Senna straight to objective di mid lane. Inhibitor turretnya hilang. Bakal coba di straight NK. Straight NK. Straight NK. RRQ Senna. RRQ Senna will take gila. Game 1. Gila. Oh, di luar ekspektasi coy. Gue bilang 15 menit. Ini gak ada. 10 menit kelar. 10 menit.